kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Halo? Lagi ngapain, Lid? Sekarang corona udah makin ngeri ya. Online shopmu gimana? Lancar? Lancar sih, alhamdulillah. Cuma udah gak serame dulu. Oh ya udah, gak apa-apa. Ingat lo ya, jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa sholat dan jangan lupa besok juga puasa. Iya, gak kemana-mana kok. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lita. Waalaikumsalam, Om. Apa kabarnya kamu? Baik, alhamdulillah. Makannya gimana? Iya, tetap masak sih, kayak biasanya, Om. Baguslah, daripada kamu keluar. Iya. Ya udah, makasih ya, Om ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. COVID-19 akan terjadi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Hai, Fir. Bosen nih di rumah, enaknya ngapain ya? Gak apa-apa, udah di rumah dulu aja. Kan masih banyak kegiatan yang bisa dilakuin, kayak baca buku, main game, atau masak-masak. Terserah kamu deh, pokoknya jangan keluar-keluar dulu ya. Ya udah deh, kalau gitu. Oke, thank you ya. Dadah. Bye-bye. Ya, ini aku bangun. Halo, assalamualaikum ya, Om. Waalaikumsalam, Lita. Lita sudah bangun? Salam. Udah, Om. Nih baru masak. Oh ya udah, kalau gitu, mat sahur ya. Ya, Om. Makasih. Mat sahur. Waalaikumsalam. Pak, Ma, Lita sahur dulu ya. Thank you.